Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini video mau review mobil saya yang harga murah meriah tapi masih boleh pakai. Seharga 3.000. Tapi mending masih boleh pakai untuk usaha kecil-kecilan di Malaysia. Kalau di Indonesia harganya sudah lebih 20 juta, tapi sini baru 3.000 ringgit sudah nyata. Kerja 1 bulan. Tengok, masih cantik, keadaan papan pun masih cantik. Semua masih normal. Baru ini ada dapat seharga 3.000. Saya coba cek mesin. Sabaran. Simpan keadaan kering. Kalau di Malaysia mobil harga sekian nih, ya wajar-wajar saja cepat rusak, tapi masih boleh pakai lah. Untuk belanja ke pasar, ini dekat-dekat masih oke. Bagus mesin keadaan. Tengok keadaan bonek. Oh yo, ini apa saja barang belakang. Nah, masih cantik. Bekas orangnya memang pakai semua papan. Bersyukurlah kereta harga 3.000 masih cantik sangat. Boleh niaga, aslinya milik kawan saya, dia balik disuruh ganti uang 3.000. Oke lah, saya pakailah, saya kasih uang 3.000. Saya cek-cek pun boleh tahan, untuk antar orang kerja pun masih boleh pakai, masih layak. Masih cantik semua keadaan kursi. Gas pun masih oke semua. Oh, auto bukan manual. Auto. Kursi belakang masih cantik, tak ada yang koyak. Teruntunglah uang 3.000 boleh untuk niaga kecil-kecilan, boleh pakai. Kalau di Indonesia mana boleh dapat seharga ini bro, ditukarkan pun baru dekat 10 juta, mana ada mobil harga 10 juta serupa macam ini. Kalau di Malaysia masih boleh dapat. Itulah Malaysia, kereta nggak ada, mobil nggak ada harga. Oke lah bro, sampai sini ya. Jangan lupa like, comment,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.